diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kalau gue jujur kayak gitu, gue biarin. Kalian di gue ya biarin aja gitu. Gue kepela yang benar gitu. Jangan sampai buat kalian semua itu menyalahkan yang benar dan benar yang disalahkan. Silakan komentar di bawah ya. Gua kan udah DM Instagram dia, cuman dia belum balas gitu ya. Gua pengen ngobrol sama dia, nanya. Jangan menyerah, tetap semangat. Jangan pedulikan orang-orang yang tidak memberikan support atau yang meremehkan kita tuh. Teruslah di jalan apa yang kita inginkan. Oke, dah. Tuh,
ngerjainnya sendiri, ngedit sendiri, apa-apa sendiri, nyari ide sendiri, pokoknya serba sendiri lah ya. Ya gimana ya, niatkan diri untuk ya apa yang kita inginkan ya. Kenapa orang bisa, kenapa kalian nggak bisa, nah itu dia. Katanya ini efek bisa merubah kita jadi orang yang mirip sama kita. Oke. Mirip. Lalalalalala, kok gini? Oh,
Selamat Anda kena prank. Yeah.